Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka acara yang pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xiaomi mana Xiaomi? Foto. Foto tun. Alhamdulillah,
Yang saya hormati segenap yang telah memberikan banyak anugerah kepada kita, memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjalan, kita bisa berwajah dalam rangka pembukaan anggota OSIS tahun 2016-2017. Selamat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi kita yang telah membawa kita dari nafasnya saja sudah bikin rame sudah. Kalau bisa jangan bernapas dulu. Pada anggota yang lama dibubarkan akan dilantik anggota-anggota yang baru. Maka dari itu mungkin pada sambutan kali ini atas nama Kepala Madrasah mewakili dari MTS dan MA Lawil, pertama saya ucapkan kepada para anggota yang mau dibubarkan, terima kasih banyak atas pengabdiannya, telah memberikan sugi, telah memberikan pengabdiannya kepada MTS Anomil. Kemudian perlu diketahui juga, sebentar lagi setelah pembubaran ini kita sudah ada, dan mudah-mudahan untuk tahun depan sudah ada 2 kelas untuk MTS sudah bisa melaksanakan OSIS dan bisa dibentuk OSIS, dan untuk MA ada OSIS MA seperti itu. Jadi untuk tahun ini untuk MTS dan MA masih bergabung. Dan perlu diketahui bahwa antara MTS dan MA ini adalah dalam satu atap, kita itu dalam satu naungan juga. Jadi nanti kalau berikutnya ada yang terpilih baik dari MTS maupun dari MA, karena ini sama-sama berhak, MTS juga bisa berhak memilih yang Aliyah untuk ketuanya karena ini sama-sama mencalonkan, maka kita itu tidak boleh apa, misalnya kita kalau sudah MA ketuanya maka kita harus pisahkan juga, itu sudah sah. Begitu juga yang Alia, misalnya yang Alia jika yang terpilih itu dari MTS ketuanya, maka untuk yang Alia juga harus ikut karena ini adalah sesuai pemilihan. Jadi tidak perlu sama MTS, saya sudah MA, ini tidak ada tingkatan, tidak ada perbedaan karena kita undang-undangnya sama, tata tertibnya sama, dan kita juga di pesantren juga kita tinggalnya juga sama. Jadi tidak ada, kita cuma tingkatannya seperti itu. Adapun aturan gurunya juga sama. Kalau di MTS Pak Bowo yang ngajar dan di Alia juga ketemu sama Pak Bowo lagi. Perlu diketahui bahwa setelah ini mungkin tidak lama lagi kita mengadakan, setelah calon keluar ini nanti diumumkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, nanti dikeluarkan oleh KPU nama-nama yang akan diusung menjadi kandidat OSIS, yang mana kelas 7 itu dipilih ada 2 yang awal nanti nama yang diusung menjadi wakil. Tidak boleh jadi ketua kalau kelas 7. Adapun kelas 8 sama kelas Alia ini baru ada yang wakil, ada yang apa, untuk kelas 8 ada yang wakil, untuk kelas Alia ada yang ketua sama wakil, kemudian yang di kelas 8 itu adalah ketua. Nanti diharapkan untuk kelas 7 itu sebagai wakilnya, diharapkan untuk tahun depan menjadi pertahanan. Tahu pertahanan, itu bisa calon kembali
Dan sebentar lagi kita juga dari anggota OSIS ini akan dibubarkan. Maka nanti para anggota mungkin akan memberikan laporan. Ini diharap laporannya juga laporannya sesuai real, apa laporannya itu apa yang sudah satu tahun itu sudah yang dikerjakan, itu mohon dilaporkan. Dan juga kalian berhak juga nanti menanyakan ini untuk demi kemajuan sekolah kita, ini juga sebagai acuan apa yang tidak tercapai pada tahun lalu. Mudah-mudahan ketua OSIS yang baru akan diangkat ini bisa melanjutkan visi misi dari anggota OSIS yang lama. Siap untuk melanjutkan. Kalau kemarin kinerjanya 75% tidak mencapai sampai 100% misalnya, maka tahun depan ada kita tinggal melanjutkan atau kita membuat dan juga kita menambahkan hal-hal yang belum tercapai pada tahun yang lalu. Jadi selamat bagi nama-nama, saya ucapkan selamat bagi nama-nama kandidat yang nanti akan diusung. Dan habis ini kita akan mengadakan kampanye. Jadi perhatikan untuk pemilihannya, untuk sistem pemilihannya nanti kalian itu harus objektif, jangan ini apa, kalian itu sesuai hati nurani. Oh ini yang pintar, ini yang bisa kira-kira yang bisa membawa MTSM alhamdulillah untuk siswa-siswinya ke depan lebih baik, itu pilih yang terakhir. Jadi jangan, oh karena ini lebih tua misalnya, oh ini karena mandi terus misalnya, oh saya gak pilih karena gak mandi, jangan seperti itu. Jadi yang dipilih itu sesuai dengan apa, sekiranya mempunyai modal memimpin OSIS ke depan lebih baik, itu yang dipilih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah kelamaan ya, karena di sini akan ada laporan jawaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada anggota yang baru dan saya ucapkan selamat datang bagi para calon ketua dan calon wakil dan anggota yang baru berkonsis. Akhirnya kepada kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Ulum Al-Kubra, yang terhormat kepada kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Ulum Al-Kubra, yang terhormat kepada dewan guru dan seluruh jajaran. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di kesempatan hari ini, karena hari ini adalah hari yang bicara apa yang jadi kekurangan-kekurangan mereka pengurusan OSIS yang sebelum nanti akan dalam beberapa hari akan digantikan lagi ya, biar menjadi evaluasi buat kepengurusan selanjutnya. Jadi minta kritik dan saran kalian semua supaya bisa langsung masukkan kepada mereka, biar mereka nanti akan kelar jabatannya, tetapi ini juga sebagai bahan evaluasi nanti di masa kepengurusan OSIS yang baru nanti ya. Dan itu sangat penting kritik saran kalian ya, biar kalian itu bukan ya. Kritik saran yang penting, yang penting jangan kritik yang menjatuhkan ya.
kebaikan, kritik yang membangun. Nah, selama mereka menjabat, kalian kasih saran, kalian kasih komentar apa yang dilakukan. Nah, biar kita bisa jadi bahan evaluasi untuk pengurusan masih yang selanjutnya. Dan selanjutnya, ya, tak lupa juga saya sampaikan banyak terima kasih kepada kepengurusan OSIS Senjati 2015-2016 yang sudah bersusah payah untuk bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi misi dan misi mereka. Biarpun ya, betul ya, biarpun itu tidak nampak 100% kualitas kerja mereka, tetapi kita menghargai ya usaha mereka. Dan kami juga masih mengalami kenapa mereka kerjanya seperti ini, karena ya kalian semuanya berkerja semua dan tentunya untuk kebutuhan yang nanti yang selanjutnya. Biarpun mereka kerjanya tidak 100% tidak artinya nampaknya ya, tetapi kita masih hargai karena kami juga bisa mengalami karena dalam tahap ya masa SMP ini adalah masih dalam sekolah ya, organisasi siswa dalam pelajaran sekolah ya ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum dan junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sini karena diberi rahmat dan hidayah oleh Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada kalian semua telah hadir di depan saya, semoga kalian sehat dan sukses. Yang saya hormati kepala sekolah MTs Alwi NU Berau serta bapak dan ibu guru. Yang saya banggakan siswa-siswi MTs Awalin NU serta anggota OSIS yang lain. Memuji dan selalu bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saya. Semoga cukup sekian dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan.
Memuji dan selalu bersyukur kepada Allah SWT adalah sikap yang harus kita lakukan setiap saat kepadanya. Karena pada saat ini kita semua bisa berkumpul di ruang ini, tentu kita diberi rahmat dan hidayah. Yang pertama, melaksanakan kegiatan Isra Mikraj di MTs Al-Holil NU Berau. Disebutkan jumlahnya ya. Jumlahnya disebutkan ya. Bagi semua. Dapatkan 50.000. Sedangkan pemerintah 200 bagi 250. Dan utang sama ustaz 400. Jadi uang semua terlaksana untuk kegiatan Isra Mikraj 450.000 rupiah. Dua, melaksanakan kegiatan 17 Agustus di MTs Al-Holil NU Berau. Dan keuangan kegiatan 17 Agustus di MTs Al-Holil NU Berau dana dari uang kas. Uang kasnya 100. Sumbangan sukarela 50. Utang ustaz 100 dan pengiran 100. Senilai jadi uang terkumpul untuk kegiatan sebanyak 400.000 rupiah. Tiga, mengadakan Jumat bersih meskipun terpotong. Empat, mengadakan lomba setiap minggu meskipun terlaksana cuma 2 kali. 5. Mengisi mading 2 minggu sekali meskipun terpotong. Tapi dirobek. Saran saya kepada pembina atau ustaz-ustaz yang lain, seharusnya organisasi intrasekolah OSIS memiliki sarana meliputi kebutuhan sarana OSIS, misalkan kantor. Kalau kita ada kantor pasti kita rapat, tidak usah bingung-bingung. Kemarin kita rapat, tunggu mereka istirahat. Kalau misalkan ada kantor, kita akan melaksanakan sebaik-baiknya. Kedua, pengurus. Kita minta bimbingan kepada guru yang memang mensejahterakan MTs Al-Holil. Ketiga, komputer. Mading kita kosong karena tidak ada komputer, uang dana dan lainnya kita hutang. Komputer sangat perlu untuk mengeprint, kalau kita jalannya jelek, percuma aja bikin malu. Keempat, satu lagi, jika kita ditanya. Jadi OSIS, mana buktinya? Ini kartunya. Tapi di sini nggak ada. Jadi kayak mana kita mau ngakui OSIS kalau bukan? Lima, alma mater. Kita alma maternya nggak pernah ganti. Kita kekurangan. Menurut saya nanti kehidupannya kita OSIS. Oh, alma mater warna hijau dan yang lain beda dengan OSIS.
supaya kita dikenal. Gak boleh, gak boleh. Program yang sudah terlaksana, saya menjabat menjadi ketua tim. Harusnya kita laksanakan tetapi masih kurang. Nanti tolong yang menjadi ketua OSIS 2017-2018, misalkan rapat setengah bulan. Kalau setengah bulan misalkan 2 kali, 1 kali atau 3 kali, harus mempunyai buku keuangan supaya kalau ditanya LPJ tidak kayak saya. Nomor 2, buku tamu. Jika ada tamu yang datang, kalau nggak ada buku tamu, nanti bilang bohong-bohong. Nomor 3, daftar hadir rapat. Jika tidak ada buku daftar hadir rapat, nanti anggota lain bolos-bolos, kita nggak tahu. Nanti gampang. Nomor 5, agenda yang akan didapatkan. Misalkan ada program 17, Nabi dan lain-lain, kita harus menulis dan dirapatkan untuk dilaksanakan, dan dana itu harus kita cari selain dari sumbangan, karena kasihan kalau sumbangan. Nomor 5, buku catatan hasil rapat. Misalkan kita ditanya waktu LPJ, kita bisa membaca buku catatan hasil rapat. Nomor 6, buku keluar atau masuk. Buku keluar maksudnya, kalau misalkan kita mendapat hasil 100 dan keluarnya 50, itu tulis. Kalau enggak nanti bilang korupsi. Ayo, cepat-cepat. Seandainya kemarin kayak gitu, yang kayak saya jauh bacakan, kita akan sejahtera, tapi itu cuma khayalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena itu belum didukung 100%. Misi pertama menjadikan SS Alolil alat dan karena susah diatur, dan yang sebagian terima kasih, yang sebagian sudah berlaku sopan dan santun kepada Ustaz, saya terima kasih. Kalau yang lain saya minta maaf karena saya belum bisa memberikan tata sopan dan santun kepada guru. Terima kasih. Yang kedua, mengabdi kepada MTS Alolil. Maksud saya mengabdi adalah kita jangan melupakan MTS Alolil. Seperti misalkan kalau kita sekolah di SMA, kita menjadi ranking 1, jangan melupakan MTS Alolil. Karena MTS Alolil yang sudah membesarkan kita dari Ada
sabotase itu biar enggak nanya. Untuk meniru Umar bin Khattab sampai zaman laptop sekarang ya. Jadi nanti kan disitu sekalian saya berangkat atas komisi pemilihan. Tolong disimak kembali. Dan tentunya kali akan purna ya, akan selesai. Dan kita, saya rasa, saya harap kalian adik-adik siswa dari kelas 1 MTS sampai kelas 1 LMA itu betul-betul apa, memahami dan mendapat dari apa yang sudah disampaikan. Karena hidup itu apa, kita diciptakan oleh Allah itu memang seperti keluarga kalian, adik kalian, saudara kalian, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kalian. Maka seperti yang sudah disampaikan oleh sambutan kepala sekolah yang sempat dipaparkan oleh Bapak Bowo ya, kita tidak akan hidup sendiri. Kita pasti butuh dengan ya, cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri. Maka dari itu kurang kopinya. Kami akan menyampaikan bahwasannya untuk enggak ada Xiaomi. Coba HP Xiaomi. Komisi apa? Ya, itu tadi peraturan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh. Tapi itulah menjadi ketua, menjadi kepala, pengurus OSIS MTS atau Alulim. Kita dengar dari kepala sekolah. Tidak cukup ya. Dilanjut nanti agenda selanjutnya, yaitu yang ini masih jomblo. Yang ini masih jomblo. Ntar kalau ketahuan ibunya bahaya. Kalau ini yang jadi tim sukses. Panitianya lagi ngopi-ngopi, makan gorengan. Mendiskusikan masalah musyawarah. Mendiskusikan masalah kelanjutan pemilihan ketua OSIS nih jadi panitianya. Berkelanjutan. Oke. Jadi ada studio Armanita kah? Foto Armanita. Betul. Cembak kedua Pak Bu. Enggak tahu aku. Hah? Enggak tahu. Serius? Enggak tahu sih. Ini Nur. Cembak kedua. Ini orang cembak kedua enggak tahu lah sih. Saya Dahlia bukan cembak kedua.